penasaran banget sih kesini. Hijau sebelah sini ya. Upami iya mah, oh saungnya bunya, tak ayah bumi di dia mah. Ayah bumi itu kan apa? Oh bumi. Anu Raka, oh keluarga ibunya. Ya Allah, pokoknya ini pemandangannya kita terasa di mana gitu. Padahal ini ada di Cilaki. Pemirsa, ya pelecer di dia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Piatio. Kali ini saya jalan-jalan ke sebuah kampung yang bernama Kampung Muara Cikawung. Nah ini yang disebut Muara Cikawung. Pertemuan dua sungai Cilaki dan Cikawung. Dan ini adalah Kampung Muara Cikawung. Muara Cikawung itu sendiri berada di Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebagian lagi ada di kampung Desa Nyalinung, Kecamatan Cisewu, Jawa Barat. Nah, yang di belakang kita ini, bagian ini udah masuk ke Kecamatan Telagong, tapi kita tidak tahu nama dari desanya. Tetapi ini lebih umum disebut dengan Kampung Muara Cikawung. Ini adalah jembatan Cilaki, tapi jembatannya udah enakan. Kita mau jalan-jalan ke sana. Katanya itu adalah rumah, mudah-mudahan penghuni rumahnya lagi ada. Kita jalan-jalan ke sana silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol tentang, wow, pemandangannya indah banget, eh. Dan untuk menuju sebuah kampung di sana, di atas sana, itu namanya Kampung Cipait. Sekarang sudah dicor, dirabat beton seperti ini. Mobil juga kayaknya sudah masuk sih, cuman terhalang oleh jembatan ini, jadi tidak bisa lewat karena ada jembatan ini mobil. Tapi ke belakang kita itu motor saja yang bisa masuk. Kita coba dulu ke sini, rumahnya itu di bawah. Tetapi kita coba aja ke sini, jalan-jalannya seperti apa sih menuju Kampung Cipait itu sendiri. Oh, lumayan enakan lah. Nanti kita kalau ada waktu kita sepil aja ke atas sana. Sekarang kita mau jalan-jalannya itu ke sini. Ada rumah di bawah dan kita akan ke sana. Tuh, di bawah sana jalannya. Berarti kita harus balik lagi jalannya ke sini. Ah, pokoknya jalan-jalan saya kali ini tuh nggak nyesal banget karena punya pemandangan sebagus ini, seindah ini, dan enakan pisan, Allahu Akbar. Aduh ya Allah, enakan pisan. Gak nyesal saya jalan-jalan ke kampung ini. Ternyata kata warga di sini juga ada rumah yang depan berhadapan dengan Sungai Cilaki. Tuh, lihat Sungai Cilaki tuh ini, dan di sini ada batu yang begitu gede. Wah, indah pisan euy. Enakeun. Tapi kalau ke sini motor kayaknya belum ada jalannya, tapi tidak tahulah, nanti kita akan coba jalan-jalan lagi ke sini. Sambil menikmati pemandangan kiri kanan. Nah, itu udah kayak di lembah, di ngarai di sini ya. Allahu Akbar, ini batunya. Tuh. Jadi penasaran banget sih ke sini. Hijau sebelah sini ya. Karena punya aliran air Cikawung sama Cilaki yang sebelah kiri kita. Allahu Akbar, indah banget, eh. Kalau ini kayaknya saung sawah karena tidak ada kabel listrik atau semacamnya. Kalau ini kabel apa nih? Oh, itu apa namanya? Air. Untuk nyedot air ke
Allah. Ibu, tuh maros. Iya teh laras kebona Atrisno. Nuju ayah di dia gitu ibu. Itu Trisno itu tuh. Ah sanes ah. Orang kana ibu. Damang ngiring ameng ibu. Damang aduh ibu. Bade. Bade ameng jalan-jalan ke Atrisno di dia. Mohonnya rak sahurna cina osok di dia nyebor epek aina kalarsan ujut ayahnya. Ya. Ari iya batu ibu kat aragung. Saheng batu nagi iya mah. Upami iya mah oh, saungnya bunya. Tak ayah bumi di dia mah. Ayah bumi itu kan berapa? Oh bumi. Anu raka oh keluarga ibunya. Tak acan ayah Kang Trisnona abi mah bade ngiring ameng wa ibunya di dia. Aja osok oh, araya nu gaduh bumi eta teh aya kapali oh iya jalanna ka dieu ka payun ieu teh sanya biasanya ai ka penggar ka dieu teh aya biasa ada taangpan geusi ujang di oh kitu ah abi mah nyobianna ka penggar ka dieu ibu punten ah ngiring ameng aseueur jami geuning di dieu mah ibu nuju ngarit oh laras mohon laras. Ulidak ka dia jalanna. Jalannya ke bawah batu aja pemirsa. Karena di sini ada batu gede nih. Bu, ngiring ameng. Bade ka Trisno abet teh acan ka dieu cenah. Oh, bawa ka dia di moalnya. Nya, orang antosan weh. Tuh. Waduh, pemirsa. Kita udah nyampe nih ke rumahnya. Rumah Pak siapa ya tadi lupa lagi. Karena kita udah ngobrol sama warga dan bilang, memang di sini itu adalah rumah. Ya Allah, ada kolecer. Uy. Ada apa di sini? Jadi enak pisan di sini ya. Ternyata tapi enggak tahu ada sinyal atau enggak. Tapi lisnir euy tempatnya enakeun. Yang punya rumah enggak tahu ada atau enggak nih. Ya Allah, pokoknya ini pemandangannya kita terasa di mana gitu. Padahal ini ada di Cilaki. Tuh pemirsa, ya, pelecer di dia mah.